disertai dengan etika dan moral yang baik. Orang-orang sadar bahwa mereka mampu berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik, sekecil apapun itu. Ketika semua orang berhak mendapatkan kesehatan yang sama. Ketika negeri ini tidak ada kekurangan. Semua hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika, saling mengasihi satu sama lain dengan toleransi yang tinggi. Saat semua orang di Indonesia bisa menikmati layanan internet seluruh pelosok. Indonesia ideal itu adalah Indonesia yang memiliki pemuda-pemuda yang kreatif, bekerja keras, amanah, dan juga pastinya berani bermimpi besar. Tidak ada lagi anak-anak